Anda bersama saya, Datuk Dr. Nazri Khan di dalam satu-satunya program SAM di Malaysia. Menang SAM bersama DDNK. Tak handsome pun tak apa. Janji? Kaya! Terima kasih kepada anda semua yang stay tune bersama saya. Episod kali ini, kita ditemani oleh band saya. Fulus Band DDNK. Buat laman fulus sikit. Laman fulus. Terima kasih dan episod kali ini kita akan bersama dengan seorang prima donna yang cun melecun. Cik Ta, kejap lagi kita akan bawa ke Cik Ta, right? Best hari ni. Best hari ni. Jangan lupa dalam pasaran saham, kita ada dua binatang. Ada dua binatang yang kita kena jadi. Satu binatang apabila pasaran saham ni naik, itu dipanggil bullish. Bunyi-bunyi, bullish. Buat muka bullish. Dan kita ada satu lagi binatang. Ini apabila kita rugi, kita kena jaga juga. Binatang ini dipanggil beruang ataupun bearish. Bunyi. Korang buatlah bukan beri. Yeah. Ini beruang ke kerbau ni? Kita nak tengok hari ini. Jadi kepada semua tuan-tuan yang berada di rumah, hari ini saya akan bercerita tentang satu topik yang paling best. Macam mana kita nak jadi trader berjaya? Siapa nak jadi trader sini? Say hi. Apakah itu trader sebenarnya? Trader adalah pelabur jangka singkat. Dia boleh buat duit $200-300 mungkin dalam 2 ataupun 3 minit. Siapa nak buat $200-300 dalam 2 3 minit? Say I. Orang macam tak nak aje. Jadi terima kasih semua. Jadi apa kita nak cerita hari ini adalah apakah itu seorang trader? Dan ini benda yang saya nak cerita hari ini. Sebenarnya jadi trader dia kena garang. Kena garang macam baju aku ni. Trader kena agresif. Dia kena bullish. Itu dia bunyi bullish. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita perlukan untuk jadi seorang trader adalah kita kena ada satu akaun. Akaun ini dipanggil akaun saham CDS. Dan korang tahu tak kat rumah ni, kita hanya kan perlu duit minima berapa ringgit? Berapa ringgit? RM10 je korang dah boleh beli semua saham satu dunia. Kita ada banyak saham di dunia, betul? Saham jenis apa yang kita nak beli? Apa nama saham ni? Ini dipanggil saham apa? Monster stock. Cakap. Monster stock. Monster stock ni kena bullish. Bullish. Korang buatlah sikit muka kerbau. Oh. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita ada banyak saham-saham yang bullish. Masya Allah, Alhamdulillah. 100,000 saham, 70,000 patuh syariah. Kita ada saham Amazon. Daripada $3 naik ke 680 kali ganda. Best tak? Best tak? Dalam 20 tahun, dia naik 680 kali ganda. Kita ada Microsoft. Dulu 20 tahun lepas, 20 sen. Hari ini taklah mahal sangat, $115. Best atau tidak? Itu je. Aku seorang je excited. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya best tentang trader ni, inilah topik yang kita nak cerita hari ini. Topik hari ini adalah The 7 Wonders of Legendary Trader. Macam mana kita nak jadi trader yang legend? Hanya menggunakan sebiji phone saja dan juga duit berapa ringgit tadi? RM10. RM10 saja tuan-tuan dan puan-puan. Itulah kelebihan jadi trader. Dan korang kena faham, bila kita jadi trader, apa yang kita boleh buat? Kita dapat apa? Kita dapat apa? Freedom. Kita dapat freedom. Kita dapat kebebasan. Best tak jadi seorang trader? Kita bebas. Kita boleh duduk di mana saja. Sekarang aku nak duduk, okey? Kita boleh duduk di sini. Kita hanya perlukan sebiji cawan untuk kita minum. Mungkin lepak dekat Starbucks. Right? Dan kita perlukan handphone. Kalau kita ada handphone, kita dah boleh trade segala benda di dunia. Dan inilah yang dipanggil the 7 wonders of a legendary trader. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan dekat rumah sana, kita ada banyak trader-trader hebat di dunia. Right? Kita ada Michael Marcus, kita ada Steinhardt,
Kita ada Dan Zenger yang telah convert duit daripada RM18,000 menjadi RM18 juta US dollar hanya dalam masa setahun setengah. Best atau tidak? Best gila kan? Inilah kelebihan jadi seorang trader. Korang kena ada ilmu. Poin saya adalah kena ada ilmu, kena ada teknik. Macam mana nak jadi super trader berjaya? Jadi kepada orang-orang di rumah sana, suri rumah ke, doktor ke, cikgu sekolah, jangan lupa, pergi ke website saya, menangsaham.com, masuk dalam Facebook saya, DDNK, kita ada Telegram, www.telegramddnk.com. Buat sekarang, kerana di situ korang boleh dapat kelas aku online percuma setiap hari, tak ada masalah. Buat sekarang, dan yang best, insyaAllah, kita akan berada di Penang minggu ini. Minggu depan kita di Putrajaya, betul? Dan kita akan berada di Kuching, betul? Best atau tidak? Dan ini saya nak cerita, apakah ciri-ciri menjadi super trader, betul? Dan kita ada band saya, Fulus Band, buat tanda lambang Fulus sikit. Fulus! Kita kena ada Fulus, alright? Dan jadi trader kita kena ingat, apa yang kita perlukan adalah kita kena ada visi dan misi. Apa dia? Visi dan misi. Kita kena tahu apakah return yang kita inginkan. Alright? Berapa persen kau nak buat? Kau nak buat 1%, 2%, 10%? Korang boleh buat berapa persen yang korang nak, tapi korang kena ada target return. Kena ada apa? Kena ada target return. Maksud nak jadi trader ni, dia sebenarnya kena buat homework. Kena buat apa? Kena buat homework. Mesti ada homework. Right? Dan ini yang kita nak buat. Ramai tokoh-tokoh trader berjaya, dia sebenarnya 99% diorang buat duit adalah homework. Cakap orang sebelah, homework. Kita kena ada homework, baru best. Okay? Ada apa homework yang kita nak buat ni? Apa homework? Apa homework kita nak buat? Adakah homework kat sekolah? Kau homework apa? Kita kena buat homework apa? Kita kena ada watch list, betul tak? Kita kena ada saham-saham apa yang kita nak beli. Contoh Starbucks semalam, naik $11, right? Starbucks $71. Aku tahulah korang tak minum Starbucks. Korang minum kopi apa ni kat sini ni? Kopi janda. Kopi janda. Ha, tu dia. Fulus Band pun dah meletup dah kat situ. Tak kira lah kopi apa pun korang minum. Ingat Starbucks adalah salah satu saham gergasi yang kita nak beli. Kerana Starbucks dah naik dalam masa 5 tahun daripada $3 ke $71. Memang best saham-saham ni. Best atau tidak? Best gila kan? Dan kita perlukan saham-saham yang dipanggil apa? Saham-saham apa? Monster stock. Buat sikit. Gambar monster. Monster! Itu yang best. Jadi tuan-tuan puan di rumah sana, saya nak ingatkan kalau tuan-tuan nak jadi trader berjaya, kena ada 7 ciri. Berapa ciri? 7 ciri. Yang pertama, kena ada visi dan misi. Alright? Semua ada visi sini? Kena ada visi dan misi. Berapa persen yang korang nak buat? Kena tahu apa risiko yang korang nak ambil. Yang kedua, kena ada disiplin. Kena ada apa? Disiplin. Agak-agak sini semua disiplin atau tidak? Macam mana kita nak tahu dia disiplin? Macam mana kita nak tahu? Bila dia berjalan dengan cantik, bergaya, kena ada stylo. Cakap orang sebelah, stylo. Dia kena ada disiplin. Disiplin tu penting, right? Yang ketiga, dia kena pandai menggunakan technical analysis. Kena pandai apa? Kena pandai menggunakan carta ataupun psikologi. Right? Baru kita tahu bila saham ni nak naik, bila saham ni nak jatuh. Itu penting. Yang keempat, dia kena kontrol emosi. Cakap orang sebelah. Kontrol emosi. Emosi kena sentiasa tenang. Sebenarnya dia kena jadi mayat, betul? Dia tak boleh terlampau tamak sangat dan dia tak boleh terlampau takut sangat. Nak jadi trader, kita kena pastikan mindset kita positif dan kita boleh kawal psikologi kita. Betul atau tidak? Siapa kat sini rasa-rasanya tamak gila ni? Besok nak beli Starbucks, nak beli Tesla, nak beli Nike. Oh, ini semua tak boleh jadi trader. Tak boleh jadi trader. Confirm, right? Ya, kena pastikan kita jadi seorang pelabur yang berjaya. Okey? Yang kemudian, ciri yang seterusnya adalah kita kena pandai menggunakan sistem kita sendiri. Pandai menggunakan apa? Sistem kita sendiri, right? Tak boleh bergantung kepada sistem yang lain. Ya? Yeah? Right? Okey, jadi setakat itu dulu. Kita berhenti seketika. Jangan lupa selepas ini, kita ada Prima Donna Chun Malachun. Cik Ta akan bersama kita. Jangan lupa stay tune dengan saya. Ingat, menang saham bersama di DNK. Tak handsome pun tak apa. Buat semua orang. Tak handsome pun tak apa. Yang penting, kaya! Kaya!
Terima kasih DDNK Band. Fulus Band. Sorry, Fulus. Right. Anda bersama saya, right? Dato' Dr. Nazihan, pengurus Wang Bertauliah dalam segmen Menang Saham Bersama DDNK. Ingat tagline kita, apa tagline kita? Tak apa. Janji kaya. Best gila. Padu. Jangan lupa daftar menangsaham.com. Jangan lupa sentiasa follow Facebook saya, Dato' Dr. Nazihan, untuk sebarang kelas saham percuma. Hari ini kita ada prima donna Chun Melecun yang meletup-letup sekarang ni. Kita ada Cik Ta, Cik Rosita, Cik Wan. Apa khabar Cik Ta? Khabar baik. Kita orang kampung lah. No. Kan? Alistak. Sihat no Cik Ta? Alistak mai. Sihat? Ya, cantik lah Cik Ta hari ni. Hari ni je hari-hari. Hari-hari. Saya tagline tak handsome tak apa. Janji kaya. Cik Ta kena sebut lain lah. No. Handsome penting, kaya pun penting. Bonus. Terima kasih Cik Ta bersama kita hari ini. Okey, terima kasih. Ya, Datuk kena sudi jemput saya pada hari ini. Ada benda baru yang saya boleh belajar hari ini katanya. Cik Ta buat sikit. Buat sikit macam ni, menang saham. Sini. Bukan. Ni tu tombak. Itu tagline kita. Maksudnya kita kena padu. Padu. Pelaburan kita kena padu. Nak jadi trader, kena ada akaun saham, kena ada teknik. Ni nak tanya Cik Ta. So, itulah ilmu dia, teknik. Kena ada teknik. Betul. Cik Ta pernah dengar tak pelaburan saham? Of course lah. Apa pandangan Cik Ta bila orang sebut pelaburan saham? Rasa macam ada karen ke apa? Pelaburan saham, maknanya you gandakan wang you. Betul. So, betul. Tapi sebelum ni apa lah, tak adalah main saham betul-betul. Betul, ada Cik invest dalam unit trust. Betul, Cik dan ada untung sikit, saya buat keluar kereta BMW. Itu dia. Untung sikit untuk saya bayar untung payment. Untung sikit beli BMW. Untung banyak tak tahu lah beli apa. Tak tahu lah. Beli Boeing lah kot. Terima kasih Cik Ta. Jadi Cik Ta kena tahu dalam pelaburan saham ni, dia trik dia adalah kita kena beli saham yang naik dua kali ganda setahun. Tapi you make sure setahun. Harga dia rendah dan you dapat jual pada harga yang tinggi. Betul. Yeah. Kita beli $10, kita nak jual $20. Ini Cik Ta kita panggil saham ni saham gergasi. Saham apa Cik Ta? Gergasi. Oh, tu dia. Datuk, bukan semua saham yang boleh naik dua kali ganda setahun? Ya. Yeah. Bukan semua? Bukan semua. Kita ada 100,000 saham satu dunia, 70,000 patuh syariah. Cik Ta tahu tak? Tahu. Tahu, no? Sebab kita semua nak patuh syariah saja. Betul. Ni, Cik Ta ada banyak bisnes, betul? Alhamdulillah tak adalah banyak. Bolehlah nak hidup. Kita tak pandai nak beli saham, kan? Ini dah terlebih hidup ni rasanya. Kalau ikut umur tu memang dah terlebih hidup lah. Jadi Cik Ta, apa kata perniagaan Cik Ta tu jadikan dia saham? Dan kita apungkan kita boleh saham, beli-beli saham Cik Ta. Saham ni semua yang naik 100%, 200%. Ini kita panggil apa? Yang naik ni panggil apa? Binatang apa ni yang naik? Boleh. Ben, pasang sikit lagu. Boleh. Cik Ta tahu tak kita ada dua binatang ni? Kerbau dengan beruang. Kerbau pun kita boleh buat duit. Beruang pun kita boleh buat duit. Beruang. Beruang ke beruang? Beruang jadikan dia beruang. Ni nak abak jangan nak tanya Cik Ta lah kan? Ni Cik Ta pakai baju cantik-cantik macam lecun ni. Kasut semua ni kan? Perfume semua ni. Brand apa ni kat kot? Oh nak beritahu brand ke? Tapi dia pun tak tajuk. Tak apalah. Saya tanya. Zara. Zara. Perfume? Perfume Precious Lux. Tu dia. Pernah dengar tak? Oh, tu dia. Tu mahal tu. Mahal tu. Kasut. No, Datuk. Wangi tak semestinya mahal. RM29.9 kupang je. Ni tagline baru ke apa ni? Tak ada, boys. Kau punya air tu lah. Wangi tak semestinya mahal. Betul. Tu dia. Tak apa, Cik Ta. Cik Ta tahu tak semua produk-produk Cik Ta pakai ni? Semua adalah saham. Saham, betul. Semua adalah saham yang boleh kita beli. Cik Ta pakai Zara. Cik Ta pakai L'Oreal. LV. LV lah ni $80 je. $80. Dah naik 300%. LV, Cik Ta tahu tak? Tak tahu. Ani tahu nak Alvi je tak tahu saham dia. Right, L'Oreal. Sekarang L'Oreal pagi tadi €70. €70. Daripada €30. Dia punya anak dia pun yang antara yang terkaya. Yang terkaya di dunia. Pasanglah sikit lagu bullish. Lagu kerbau. Jadi Cik Ta nak tanya Cik Ta lah. Cik Ta agak-agaklah kalau Cik Ta melabur saham ni. Cik Ta melabur saham ni, Cik Ta rasa Cik Ta berapa return Cik Ta nak?
Saya tak tahu. Okey, dalam kalau saya kata lah, dalam pelaburan ni kita kena identify lah apa nama risiko dia. Betul. Jenis pelaburan dia. Pandai. Kan, dia punya pulangan dia. Pandai, Cik Tok. So kena ambil kira. Betul. Kan. Okay. Sebab ramai jugalah yang nak mai jual saham. Dia punya return dia cerita kan. Tak banyak. Tapi Cik Tok tahu dah. Dalam dunia saham ni Cik Tok, Cik Tok boleh buat senang-senang ya 10%. Mungkin dalam 2-3 jam. Right? Macam malam tadi kami lepak-lepak buat duit $5,000. Ya, wow. Dalam masa 5 jam. Alhamdulillah, itu dipanggil trading. Agaknya kita tengah cicik-cicik ni, berapa kita boleh naik ni? Oh. Buat ya ni. Kan? Yang penting tak nak cek-cek tahu, kita kena tahu bila kita nak beli, bila kita nak jual. Kita kena tahu momentum dia. Cek tahu, tahu tak, kita nak labur saham besar-besar ni, kita perlukan RM10 je. Berapa ringgit? RM10. Cek tahu tak? RM10 ya Cik Tah. Ambil duit lah. Takkan Cik Tah nak bagi RM10 kot. Kan. Kenalah RM10. Jadi terima kasih kepada Cik Tah yang berada bersama kita hari ini. Cun tak tengok Cik Tah? Cun. Cik Tah bagi sikit tagline. Okey, tagline dia. Apa tagline tadi? Tak handsome. Tak handsome tak apa, janji kaya. Tak handsome. Buat macam ni Cik Tah. Tak handsome tak apa. Janji kaya. Tu mahal. Tapi okey, nak tanya Datuk. Yeah. Berapa minimum yang kita boleh invest untuk kita dapat pulangan dua kali ganda? Minimum RM10 Cik Tah. Cik Tah boleh beli saham Facebook, saham Google, Netflix, Nvidia. Ni semua. Ini bukan gimmick ya. Starbucks, dia ada cara kita boleh beli pada harga RM10. Cik Tah kena datang seminar saya. Right, InsyaAllah di Penang. Hari Sabtu ni. Kita tunggu kat Kota Damansara je. Kota Damansara tak apa. Kita akan berada di Putrajaya minggu depan dan juga di Kuching, betul? Minggu depan. Jadi Cik Tah, terima kasih banyak berada bersama kita hari ini. Right, kita rasa teruja. Terima kasih banyak. Right. Okey, saya pun terasa teruja sebab untuk nak belajar lebih lagi pasal terima saham. Terima kasih. Terima kasih Cik Tah. Cik Tah jangan lupa daftar menangsaham.com. Okey. Daftar di mana? Menangsaham.com. Okey, tuan dan puan, kita berhenti seketika. Itu kalau saya masuk, confirm menang tak? Ya, dah tentu confirm menang. Mesti menang. Daripada 10, at least 8 menang. Ini kita cerita kemudian. Terima kasih Cik Tah. Bagi tepukan kepada Cik Tah. Ya, tuan dan puan, kita berhenti seketika. Jangan lupa bersama saya, follow Facebook saya. Jangan lupa daftar www.menangsaham.com. Ingat tagline kita. Apa tagline kita? Tak handsome pun tak apa. Janji saya. Terima kasih Cik Tah. Terima kasih DDNK Band. Lagu tu memang lagu best. Aku suka lagu tu. Alright. Money, money, money is the rich man's world. Terima kasih kepada semua sidang penonton di rumah masih stay bersama kita. Dan program Menang Saham bersama DDNK. Satu-satunya program saham di Malaysia. Ingat tagline aku, tak handsome pun tak apa. Janji. Terima kasih kepada Cik Tah, Cik Rosita, Cik Wan just now yang berkongsi dengan kita tentang pelaburan saham. Terima kasih kepada Cik Tah. Okey. Jadi jangan lupa kepada semua di rumah, kalau korang nak belajar kelas saham percuma secara santai, selesa di rumah, jangan lupa follow saya. Facebook saya, Dato' Dr. Nazri Khan. Instagram saya, Twitter saya dan juga Telegram. Telegram.ddnk.com. Kita akan cerita semua itu. Jadi hari ini kita nak berkongsi dalam blog ni. Kita ada seorang student saya yang tengah meletup sekarang. Alhamdulillah beliau dapat buat duit secara konsisten dan beliau sekarang adalah seorang jutawan. Apa kata kita panggil sekarang student saya, iaitu Tuan Ashraf Asad. Silakan Ashraf. Apa khabar Ashraf? Masih Ashraf Asad. Handsome hari ini. Silakan Datuk. Ya, saya. Dulu tak handsome, Datuk. Dulu tak handsome. Sekarang lepas handsome. Lepas buat duit sikit, ada handsome sikit. Alhamdulillah, bagus. Itulah dia. Tengok tu. Handsome tak? Kita bukan kepada Ashraf. Untuk sidang penonton yang tak kenal Ashraf,
Ashraf, beliau sebelum ni adalah seorang pekerja di Affin Bank. Affin Bank. Yes. Dan hari ini beliau telah bersara, betul? Betul. Beliau dah bersara, beliau dah pencen. Dan beliau telah belajar satu teknik mudah macam mana kita nak jadi trader berjaya, betul? Betul. Trader adalah pelabur jangka masa singkat, betul tak? Siapa nak jadi trader? CI. Dia adalah pelabur yang mana dia boleh buat duit yang kita panggil duit apa? Geli-geli. Ashraf buat sikit, buat sikit. Oh, yeah. Geli-geli, Datuk. Geli-geli. Duit geli-geli adalah cara kita nak buat duit secara singkat. Mungkin dalam 2 jam, 3 jam kita boleh buat a few hundred US dollar. Betul. Right? Jadi sekarang kita bersama dengan Tuan Ashraf. Kita nak tanya Tuan Ashraf sikit. Apa perasaan you selepas menjadi seorang trader di Malaysia? Okay. Assalamualaikum semua. Terima kasih Datuk sebab jemput untuk hari ini, untuk sesi kali ini. Perasaan dia memang tak boleh nak gambar, Datuk. Okay. Okay, sebab sebenarnya daripada dulu saya memang bercita-cita untuk keluar daripada banking. Wow, okay. Dah tak sabar nak pecat bos. Ya, dah tak sabar. Sebenarnya dah cuba 8 tahun. Okay. Tapi tak berjaya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas jumpa Datuk setahun, maksudnya saya start jumpa Datuk bulan Mac 2018. Okay. Sekarang ni bulan Mac untuk 2019. Berapa hari you bersama saya? Berapa hari? Saya dengan Datuk belajar secara bertalaki. Oh, bertalaki. Okay. Lutut ke lutut lah. Lutut ke lutut. Itu mahal tu. Okay. Itu mahal. Yang tu saya belajar dengan Datuk selama 3 bulan. 3 bulan? Apa saham-saham yang Ashraf dah beli? Saya banyak beli saham monster yang Datuk recommend. Saham monster? Okay. Yang saya favorite saya macam Netflix. Netflix. Saham bioteknologi macam Biogen. Netflix, Biogen. Amgen. Amgen, okay. Apple, Google. Ini semua ada saham-saham monster, iaitu saham-saham gergasi yang naik 2 kali ganda ataupun 3 kali ganda dalam setahun, betul? Betul. Dan saham ni semua bullish, betul? Yes, buat bullish. Muka bullish sekarang. Bullish! Alhamdulillah Ashraf, tapi of course Ashraf, antara banyak-banyak saham tu mesti ada saham yang rugi, betul? Betul. Apa saham yang rugi? Saya pernah rugi saham Google. Saham Google? Sebab puncanya sebab Google tu lebih daripada saya punya money management. Okey, tak apa. Jadi daripada 10 saham mungkin ada satu ataupun dua rugi. Yes. Rugi kita buat apa? Bearish. Sebelah bearish. Tapi kita tahu dari trader ni mesti ada rugi, betul? Betul. Tapi rugi boleh kecil, untung boleh besar, betul? Betul. Jadi Ashraf sehingga hari ini saya dipahamkan you dah bergelar jutawan, alhamdulillah, betul? Betul. Mungkin Ashraf boleh bagi sedikit cerita berapa ratus ribu Ashraf dah buat. Alhamdulillah. Okey, saya bermula sekarang ni saya rasa saya dah cecah dah berikan 800 ribu. Ya, saya. So hampir 800 ribu ringgit. Eh, bunyilah sikit. 800 ribu. Okey. So saya punya mission insya-Allah sehingga hujung tahun ni saya cuba cecah untuk dapat 2 juta macam Datuk target saya before ni lah. 2 juta dalam masa 2 tahun. Dalam masa 2 tahun. Sikit. Terima kasih. Jadi Ashraf, terima kasih bersama dengan kita. Sama, Datuk. Alright, dan saya nak ucapkan tahniah kepada Ashraf. Kepada semua sidang penonton di rumah, ingat kita nak ringkaskan apa kita belajar hari ini. Nak berjaya, kita kena ada apa? Ilmu. Kita kena ada teknik. Yeah. Nak jadi trader, kena ada akaun saham. Dan modal kita hanya berapa ringgit? RM10 saja, itu yang penting. Dan jadi trader, kita bebas, betul? Kita bebas, kita boleh bekerja di mana-mana. Dan kita perlukan saham apa tadi? Saham apa kita panggil? Saham monster. Saham monster. Saham monster, saham gergasi yang naik 2 kali ganda. Ataupun 3 kali ganda seperti Amazon, Netflix, Facebook, Google dan sebagainya. Kena belajar tentang ini, betul tak? Betul, best gila kan? Best gila. Ya, terima kasih kepada Tuan Ashraf yang bersama kita hari ini. Kepada sidang penonton, jangan lupa sentiasa setia bersama saya dalam program Menang Saham. Apa tagline kita? Tak handsome, janji kaya. Jangan lupa tuan-tuan. Dan jangan lupa jumpa saya insyaAllah di Penang hari Sabtu ni. Dan minggu depan di Putrajaya. Dan juga di Kuching pada hari Ahad minggu depan. Okay, take care semua. Salam sayang. Daftar menangsaham.com. See you next week. Ada yang panggil ringgit, ada yang panggil dolar, ada yang panggil baht, ada yang panggil rupiah. Semua itu duit, bikin orang beli. Duit, duit, di mana kau duit? Duit, 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 hutangku membukit.
Okay.